Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Tato. Mas Tato warga Asemdoyong. Asli warga Asemdoyong. Oke. Ke Asemdoyong itu lewatnya dari mana, Mas? Kalau ke Asemdoyong khususnya untuk ke Pantai Muara Indah, ya. Itu berarti kalau dari Pantura kita dari terminal lurus ke timur, nanti di situ ada petunjuk arah yang tulisannya pelabuhan. Kita mengikuti jalur itu dari Pantura lurus ke utara saja. Jangan belok, nggak usah belok sampai balai desa. Lurus, pokoknya tidak ada tikungan sampai ke Pantai Muara Indah. Timur berarti kita patokannya lampu merah Gandulan, pintu masuk tol Pemalang. Itu kita belok ke utara. Belok kanan berarti ya? Belok kanan. Sampai di situ juga sama, patokannya kita pelang pelabuhan perikanan Asemdoyong. Oh gitu ya. Oke, Mas, bisa ya antar saya ke sana, Mas? Bisa. Oke, siap. Apa wisatanya, Mas? Pantai Muara Indah Asemdoyong. Pantai Muara Indah Asemdoyong. Go. Tepat, karena kita masih pengelolaan dari penggiat saja, jadi belum ada sentuhan dana yang besar dari pemerintah. Sementara ya kita hanya ada pemandangan-pemandangan alami. Itu langsung ke laut ya, Mas ya? Langsung, itu langsung Laut Jawa. Langsung Laut Jawa. Dan itu bisa direkomendasikan buat warga Pemalang atau warga di luar Pemalang yang mau santai-santai di sini, bisa, Mas ya? Sebelum pandemi COVID itu kemarin justru ada yang dari, pernah ada yang dari Solo Tigo dan juga dari Jakarta juga ada. Namun sebenarnya untuk pemandangan dan lokasi sendiri yang masih seperti itu ya khususnya untuk warga Pemalang sementara. Tapi ketika ada warga luar Pemalang, sementara luar Jawa pun ada. Bahkan pernah ada yang kesini dari Pontianak juga ada. Itu juga kami di sini tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Iya, kebetulan sekali saya itu masuk di jajaran anggota Pogdarwisnya. Oh, Pogdarwisnya. Iya. Ini nggak salah dong ketika ngomong-ngomong dikit-dikit atau banyak itu nggak salah ya. Betul. Ini lokasinya sudah masuk sini. Sudah masuk. Iya. Keliling-keliling dulu nih, Mas. Nanti sambil dari tempat-tempat biar para pengunjung itu tahu bahwa ini modelnya seperti ini. Iya, betul. Ini tahu semuanya. Ini Pantai Muara Indah. Bisa kesitu lagi, Mas, dulu, Mas, itu Pantai Muara Indah. Bannernya, wah, tadi belum ada bannernya. Nah, ini pantai. Ini Pantai Muara Indah. Namanya ini ya? Betul. Nah, ini Pantai Muara Indah. Ini swadaya. Sementara masih swadaya. Papan-papan yang buat tulisan kami sama teman-teman waktu itu Karang Taruna minta sama orang yang sedang galang perahu. Kayu-kayunya itu. Kayu-kayunya itu yang enggak kepake mungkin ya. Yang enggak kepake, istilahnya sisiran-sisirannya kayu jati. Diminta, alhamdulillah di sana juga memberikan dengan sukarela karena untuk wisata Asemdoyong. Jadi akhirnya jadi tulisan ini. Nah, ini pohon-pohonnya juga udah bagus juga ya? Bagus ya, ini pohon untuk penanamannya dari tim penghijauan Asemdoyong. Dan ada dua kelompok. Kemudian kemarin ada penanaman yang baru lagi. Dan di situ ada sendiri pohon yang dibatasi dengan ban itu. Itu spesial yang nanam Pak Bupati Junaidi. Oh, dulu kenang-kenangannya ya. Iya, kenang-kenangannya. Oke, jalan. Ada berapa ratus ini yang untuk pohon peneduhnya nih? Ya, ini ribuan, Mas. Ribuan ya? Iya, dari ujung barat sampai yang untuk wilayah wisatanya sendiri itu sudah ribuan, berkali-kali ditanam. Bahkan kemarin penanaman yang baru itu kurang lebih umurnya baru 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Itu juga ada kemarin pas penghijauan yang terakhir. Ini sebetulnya sudah dibangun, nanti kita situ bisa dilihat.
sudah dibangun, namun memang karena pemeliharaannya itu kurang ya, akhirnya seperti ini. Ini jogging track yang seharusnya diperuntukkan untuk warga jogging. Warga jogging. Terus taman bunga ini kemarin ada yang ya? Baru, tapi karena memang pemeliharannya yang kurang, ya campurnya dengan ini alang-alang. Alang-alang. Nah, alang-alangnya buat jahe ini, jahe alang-alang. Buat jahe alang-alang ini mantap. Ujung Pantai Muara Indah itu sering digunakan buat spot mancing, Mas. Oh, di sini pernah bisa ya? Nah, spot mancing itu 24 jam nggak pernah sepi. Ini yang di sini. Ujungnya 24 jam nggak pernah sepi. Saat ini pun kita ke situ pasti ada yang mancing. Ini ya? Iya. Oh, ini ujung mancing di sini nih. Spot mancing. Ini berarti kali ini? Ini kali, ya. Pintu masuk. Pelabuhan. Pelabuhan, ya. Wah, kita jalan. Kapal nelayan Doyong keluar masuk. Ya, ini pintu masuk perahu-perahu nelayan Asem Doyong yang mau jual ikan di TPI, tempat pelelangan ikan Asem Doyong. Ini kebetulan dalam keadaan surut. Apa pasang? Ya, sedikit pasang, jadi aman. Kalau lagi surut, kasihan sekali nelayan Asem Doyong. Bahkan banyak kali sudah korban-korban perahu yang tidak sempat tertolong. Itu bahkan ada ujung perahu itu yang kemarin tenggelam. Sini banyak. Ini berarti dari laut ya? Ini dari laut pulang. Itu yang berangkatnya, berarti yang berangkat pagi habis subuh. Ini pulang. Bisa berapa ratusan mahal nih? Berapa ratusan kapal di sini? Banyak, Mas. Itu kurang lebih untuk saat ini Asem Doyong ada 500-an lebih kapal nelayan yang masih dibuat di atas galangan perahu. Itu juga ratusan ada. Jadi selain tadi wisata di pantai itu juga, kalau yang hobi mancing wisata spotnya bagus, spotnya bisa bagus. Mancing di sini juga ya? Ya, khususnya yang di ujung sana yang di batuan itu. Hah? Itu kalau sore banyak sekali yang suka dengan sunset, matahari tenggelam. Itu banyak sekali yang foto-foto di sini, bagus, luar biasa. Ikan apa mas, ikannya yang banyak nih? Kalau di sini kebanyakan yang dapat ikan itu apa? Kerapu. Kerapu ya? Kerapu. Dan ini nggak bayar gitu ya? Nggak bayar. Maksudnya sementara juga nggak bayar ya? Gratis. Okay. Ya, disampaikan buat yang hobi mancing, warga Pemalang, untuk mancing di Asem Doyong, lokasinya enak. Menurut saya juga hasilnya lumayan, karena tiap hari hampir 24 jam itu nggak pernah sepi, pasti ada orang mancing. Berarti pendapatannya lumayan di sini. Jalurnya untuk masuk ke sini juga aksesnya luar biasa. Gampang. Nah, untuk sekarang ya, kalau jalan rusak karena memang kondisi masih seperti ini, mungkin nanti sebentar lagi kabarnya akan dibangun, akan tambah enak. Tapi yang penting waspada, motor jangan sampai ditinggal jauh, karena pernah kejadian di sini dua kali motor hilang. Motor hilang. Jadi motornya diparkir dekat dengan yang bawah. Oke, terima kasih. Kita lewat jalur yang selatan ya. Selatan. Ini kita lewat jalur tengah. Ini sudah mulai ya tampak-tampak pinggir laut. Ini gazebo-gazebo kayak gini kebun-kebun yang bikin siapa? Pengelola. Ini dulu kalau nggak salah dananya dari desa. Dari desa itu ada dua gazebo. Yang warung yang ada sudah ada berapa, Mas?
warung yang ada kurang lebih ada 50 warung. 50 warung ya. Dan penduduk warga di sini semuanya. Penduduk asli Asembleong semuanya. Karena memang diperuntukkan buat orang yang dulu cokrah tanah di sini. Cokrah. Yang mencokrah, yang garap tanah, yang garap tanah di sini. Garap tanah di sini ya. Yeah. Wow, keren. Binahong. Obat juga nih ya. Obat. Binahong. Ini warung-warungnya ada 50-an. Ya. Gede mie ayam, soto babat, mie ayam. Dan jangan khawatir, warung di sini dikondisikan sama pengelola tidak boleh pakai acara pukul harga. Ada yang pukul harga bisa laporan ke pengelola, warungnya ditutup, diganti sama orang lain. Oh, itu kesepakatan. Kesepakatan ya. Sudah. Ada keluhan dari orang-orang. Iya betul. Harga ya. Gak boleh. Ya ini ada permainan di laut. Area selfie. Kita langsung sampai rampung nih. Kita lihat lokasi-lokasi ini muter, baru nanti kita ngobrol lagi. Ada sindal-sindal juga dipinjemin apa gimana itu? Itu sindal-sindal kemarin pas banjir bandang. Banyak sendal-sendal dari selatan. Kalau kita balik lagi nanti kita masuk gapura pertama. Gapura ya. Pertama dibuat oleh anak-anak yang tergerak pingin punya wisata. Oh iya, ini selamat datangnya nih. Selamat datang. Dan ini asli pintu masuk pertamanya itu di sini. Nah ini selamat datang. Selamat datang di Pantai Muara Indah Asem Doyong. Ini sudah lama banget kelihatannya ini. Sudah rapuh, sudah doyong-doyong. Tapi kelihatannya walaupun rapuh masih kuat lah. Ceritanya bagaimana ini? Ini ceritanya dulu. Pas ikut penghijauan ini kalau di sini melihat pas ke laut kan pohon pertama itu yang besar-besar itu berjejer, ini kelihatannya kalau dibersihkan bawahnya buat duduk enak. Lahirnya teman-teman kami itu paginya langsung di sini, oke, di sini bersihkan buat cita-cita pertama itu. Karena apa? Pingin biar orang Asem Doyong punya wisata sendiri, gak usah jauh-jauh ke desaan. Dan tercapailah di sini bersih semuanya, dan dari di sana itu masih semak belukar, pokoknya nggak pingin lah lihat lokasi ini, nggak pingin, masih semak belukar belum seperti ini ya. Pinginnya itu cuma yang di sini aja sampai situ kurang lebih ada 60 meter. Terus ini pantasnya ini dulu nggak seperti ini mas. Motor aja nggak bisa ya. Iya, akhirnya saya sama teman-teman turunan terus ketemu sama ketua BPD, alhamdulillah ada respon ketua BPD-nya bantu ngasih batu ini situ, dan akhirnya teman-teman tergerak di pintu masuknya kasih kapura biar turunan dan akhirnya terbentuklah ini. Udah berapa tahun itu? Ini berarti 2017 ya. Lumayan juga ya. 2017. Awal pertama ada kapura dan asli pintu masuk pertamanya ini. Aslinya ini ya. Terus akhirnya dikembangkan, sana dibersihkan, dan muncullah orang-orang. Teman-teman dari desa ya? Bukan, orang-orang desa pingin berjualan. Dan dari kami mempersilahkan, yang penting ikut menjaga kebersihan, karena tempat
nongkrongan kalau nggak ada warungnya juga kasihan yang nongkrong. Iya, apalagi kalau nggak bersih gitu. Ya. Dan juga warung kalau nggak ada orang nongkrong juga kasihan, nggak ada yang beli. Harapannya panjenengan mas setelah? Harapan saya dan juga harapan kami pengelola setelah pandemi ini berlangsung ya mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah khususnya untuk pengembangan wisata karena dituntut setiap desa kan harus punya wisata, sedangkan Asem Doyong sudah punya tempat bahan. Sudah punya bahan yang luar biasa. Sekecamatan Taman hanya satu Asem Doyong yang punya laut. Sekecamatan Taman, jadi kalau orang Kecamatan Taman nggak ikut memperhatikan wisata ini, apalagi pemerintahnya, ya saya kira bangetan. Makanya harapan kami nanti setelah pandemi ini berlalu, pemerintah desa bersama dengan Bumdes, Pok Darwis, terus pemerintah daerah mudah-mudahan ada gregetnya lebih jauh lagi untuk bikin wisata ini lebih bagus. Karena memang bisa dilihat tadi juga odong-odong itu dari luar daerah semua. Setiap hari bahkan di sini dikabarkan ditutup pun mereka bersikeras untuk masuk. Tapi karena memang anjuran dari gugus COVID dan juga Polsek Taman tutup, ya akhirnya baru kemarin-kemarin setelah levelnya turun akhirnya di sini dibuka lagi untuk umum. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Bahwa kami itu sangat menghargai jasa pemerintah penanaman yang dilakukan oleh beliau Pak Jendi waktu itu. Kami kasih tanda khusus. Rencana juga ini nanti akan dibikin pagar. Karena memang ini memang kami melihat dengan mata kepala sendiri memang ini yang nanam waktu beliau pejabat bupati ya. Iya, betul waktu masih jabat bupati. Jadi penghijauan pertama di sini. Ada berapa ratus waktu Haji Junedi itu jadi bupati menanam Semarang ini? Ribuan. Seribu ada, Pak. Ya. Contoh yang ini aja ini semua bareng dengan pas penanaman ini. Ini berarti umurnya sudah berapa ini? Ini 2019 kalau enggak salah. 2019 apa 18? Udah gede ya, udah dur ya. Udah dur. Ini. Oke, Mas. Dengan Bupati Pemalang yang sekarang bagaimana, Mas? Harapan panjenengan ini? Ya, Bupati Pemalang sekarang walaupun mungkin karena kesibukannya belum pernah menengok di sini, tapi mudah-mudahan suatu saat bisa menengok di sini dengan adanya lahan yang sangat siap untuk dijadikan wisata, mendukung perekonomian Desa Asem Doyong dan khususnya Pemalang yang mudah-mudahan nanti bisa merekomendasikan Pantai Muara Indah ini. Atau memang belum tahu, belum disampaikan. Bapak Bupati yang sekarang juga lagi senang, lagi apa namanya, giat-giatnya dia memompa pariwisata di daerah-daerah lain. Apa belum tahu mungkin? Saya kira mungkin sudah tahu lah. Tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal kali ya? Waktunya saja. Mungkin karena itu, karena juga anggota BUMDES-nya juga di sini sering nembus di sana dan juga dokter kita juga sering komunikasi dengan orang-orang Pemda. Spot selfie pertama. Dari Dinda. Tanda cinta, cinta laut. Mbak, dengan siapa, Mbak? Mbak Rina. Mbak Rina dari mana, Mbak? Dari Jepet Utara. Jepet Utara. Ini dengan siapa saja? Sama teman-teman, sama anak. Sama anak ya, dalam rangka refleksi tentunya ya. Tahu diri, sudah berapa kali kesini, Mbak? Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ya. Nah, biasanya kalau pertama kali itu lihatnya enak. Pertama kali itu berarti apa kesan yang panjang dengan terima di sini? Dengan wisata ini kesannya bagaimana? Apa bersih? Apa kurang jorok? Atau apa bersih? Terus adem. Dan itu cocok ya. Untuk masyarakat yang belum kesini, panjenengan bisa merekom supaya bisa datang kemari. Asem Doyong.
yang ditawarkan secara individu dari Parung itu mereka memberikan bangunan spot-spot selfie sendiri. Oh, jadi mereka ini bikin sendiri gitu? Iya, ya. Ini dibikin sendiri oleh pemilik warung masing-masing. Berarti yang berdepan dibikin untuk pengunjung, ya yang kita untuk taruh di bentuk seperti ini. Mereka juga akan melihat ada tempat selfie sekaligus duduk, keuntungan buat yang punya warung. Oh gitu ya, dan menguntungkan juga buat pengelola. Iya betul. Nah, bisa dilihat di sini mas ya. Ini ide kreatif dari yang punya warung juga ya. Punya warung. Nah. Dari yang punya warung, ketebalan nggak bisa ngecat. Ini yang ngecat saya. Iya banyak mas. Tadinya banyak terus pas awal tahun 2001 kan ada banjir bandang. Terus air laut pasang itu banyak sekali spot-spot foto yang terbawa sama ombak, banyak dulunya sampai sana, foto-foto sampai sana. Bahkan dulu di situ yang bikin Pak Babinsa, Babin Mas ikut bikin spot foto bagus, dia niru di HP terus aplikasikan di situ rame langsung baru dibikin. Nah, wisata alam Pantai Indah, Pantai Muara Indah.